Ocean Food BSD, sentra kuliner baru di BSD, baru aja buka awal 2021. Lengkap dan tempatnya bagus banget. Ada hiburan, bisa melihat ikan koi guys. Cocok banget buat anak-anak. Sambil makan, sambil menikmati keindahan ikan koi. Yap, Ocean Food BSD, lokasinya di Ocean Park. Kolam renang yang udah cukup terkenal itu di BSD guys. Jadi awal Januari 2021 ini baru dibuka ya sentra kuliner di halaman depannya yang tadinya kosong ini, kemudian dibuat tenan-tenan. Nah, parkiran juga kita parkiran di Ocean Park. Ada puluhan ya, saya nggak ngitungin ini, pokoknya banyak banget lah pokoknya kuliner. Dari makanan, minuman, dari yang selera Nusantara, modern, yang Jepang-Jepangan, yang Korea-Koreaan, lengkap lah pokoknya di sini ya. Jadi tinggal pilih seafood 69. Awalnya pengen kesini nih guys. Ini pas saya bulan puasa, mau buka puasa rencananya. Tapi ini seafood lagi viral banget. Jadi kita nggak kebagian tempat dan keluar lagi guys ya. Tapi tenang. Di luar juga banyak banget pilihan menu makanan dan minuman yang gak kalah ya. Dan suasananya enak banget guys. Jadi saran saya kalau kesini menjelang sore, ini buka dari siang sampai malam jam 10. Hiburan banget guys. Lihat ikan koinya gede-gede banget. Mantap. Jadi ini hiburan banget guys, menikmati keindahan ikan koi, terutama bagi anak-anak ini pasti senang banget. Jadi bukan hanya sekedar makan, tapi kita rekreasi. Jadi kalau malam di sini kita bisa menikmati lampu-lampu yang cocok banget bagi yang suka foto-foto, selfie. Ini tempat Instagramable banget ya. Jadi emang dibuat nyaman banget. Jadi emang bukan sekedar kita makan. Lihat tuh lampu-lampunya guys. Keren, keren, keren. Ini panjang banget, Bi. Mana? Itu panjang. Hiburan, guys. Tuh. Dia ngedekat, ngedekat. Dia ngedekat. Kira mau kasih makan. Makan nih, makan nih. Makan, makan. Ini ada makanannya nggak, Bi? Nggak kayaknya. Nggak boleh sembarangan kayaknya. Karena mahal nih, ikan koi mahal nih, Dek. Kalau itu bisa mati nanti dia. Bi, wah, keren nih, guys. Ini nggak mati. Terus? Ada, mati. Dikasih makan khusus. Ada yang ngasih makan. Ini, makan, makan, makan. Ayo makan, makan. Di sini. Ini, makan, makan. Makan-makan ini. Wih, ya sehat. Wih, lebih kali lah ikan kau. Makan-makan. Awas, jangan terlalu ini, ntar jatuh. Iya. Hah, tapi itu di bawah. Itu. Oh iya, yang kuning itu di bawah. Iya. Wih, ini Bi juga gede tuh. Dia nyamperin deh, dikira mau kasih makan tuh. Iya ikan, ini kita lagi mau kasih makan. Tadi mahir kan yang itu, Bi. Masa? Iya. Gede aku banget. Aku cengkungin sandal aku nih, Bi. Jangan dong. Banyak banget, guys, ikan koinya. Ikan, makan, makan. Enak gitu. Jangan mau makan. Iya tuh. Ini ya, Bi? Iya nih yang kuning ini. Dikira masih makan. Mas, hati-hati kepong. Banget sih. Tadi ada yang warnanya emas kasar. Ini ya itu yang tadi. Iya. Ayo sini. Dah.
Udah ada ikan koi. Nanti kita lihat lagi. Ini beberapa kuliner yang sempat saya foto ya guys. Ini banyak banget ya, jadi saya nggak bisa motoin semuanya. Ini buat referensi aja, kira-kira dari harga, dari menu ya. Di siapa yang mungkin sebelum kesini bisa ngeliat video ini, semoga bermanfaat ya. Ada kisaran harganya. Dengan suasana yang kayak gini, menurut saya sih harga yang ditawarkan di sini relatif murah ya guys. Berbagai macam makanan dan minumannya relatif murah lah menurut saya. Guys, yummy mozzarella nih. Ini dong, ini tampilannya. Iyalah, namanya juga mozzarella. Mantap banget guys ini. Ada sumpitnya, ada sendoknya dong. Aku pas matinya udah dibayar ya. Ya. Mie nya tebal guys. Ini kejunya guys. Master bayar. Wow, abis nggak ini dedehan nih segini? Enggak. Buka puasa segini ya, udah ntar barang. Mantap guys, nih guys. Enak. Ini mozzarellanya guys. Keju. Tapi boleh bi. Iya. Minta. Mantap. Ini keju. Yang banyak bi, minta kemah yang banyak. Makan dia tuh. Ayam. Berapa nih ini harganya? Steak ayam dan nasi kebuli ayam. Ini bakar. Nasi apa namanya, Mi? Biryani ini ya? Basmati. Ini ayamnya. Nikmati guys, kayaknya guys. Tadi aku lepas sendal ya. Udah ngeliatin ikan koi guys. Wih, ini pada lompat semua. Abi, ini harusnya lebih besar. Sini liat di. Yaudah yuk, musola yuk. Nah ini yang gak kalah pentingnya guys, fasilitas musola cukup nyaman. Musola Ocean Park memang ya, ini masih satu kawasan dengan Ocean Park ya, pintu depan kalau kita mau masuk ke kolam renang. Lagi guys, apa ini? Tercampur. Ini es teler. Ini pakai, lihat guys, ini pakai susu. Seru gak di Ocean Food BSD? Live musiknya guys, kita mulai.